Sebagian dari kamu pasti mengenal hewan taman ini. Komodo merupakan dinosaurus yang masih tersisa di planet kita tercinta. Tetapi masih banyak orang yang salah paham tentang bagaimana cara komodo melumpuhkan mangsanya. Masih banyak yang beranggapan bahwa komodo melumpuhkan mangsanya dengan air liur yang memiliki banyak bakteri di dalamnya. Padahal komodo melumpuhkan mangsanya dengan bisa atau racun yang ia miliki dari bawah gusinya. Cara kerja dari racun ini ialah menghentikan pembekuan darah atau antikoagulan. Jadi mangsa yang ia gigit akan terus-menerus mengeluarkan darah sehingga mereka akan shock dan lemas sehingga komodo bisa menyantapnya dengan riang gembira.